Oke. Kali ini kita sedikit mengulik lagunya Ungu yang berjudul lagu album terbaru ya. Album terbaru Ungu yang berjudul Setelah Kau Pergi. Saya lihat terakhir trending 9 ya. Mudah-mudahan jadi trending 1 lagi kayak biasa. Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik intro dengan chord-chordnya seperti biasa. Oke, pertama kita bahas intro dulu ya. Untuk chord di intro main dari G ya, ke F chris ya. Ini G on F chris, A minor ke D, ke B. Ini D on B ya. Di A minor 7. Saya ulang ya. Di G dipindahin aja begini. Kalau susah namanya tinggal pindahin doang sih namanya, mungkin agak aneh ya kalau yang baru-baru belajar mungkin G on F chris apa sih itu, tapi sebenernya gampang ya. Ini E minor 7 ke D, C atau dari ke C, tapi lebih bagus pakai ini A minor, lebih bagus pakai A minor 7 ya. Kalau saya tambahin di bawah ya. Begitu kira-kira untuk chordnya ya. G pindah ke A minor, ke D, ke C. Pindah lagi ke A minor 7 ke D. Oke, di situ kita lanjut ke ini ya. Melodi di awal ya, intro. Oke, kita dekatin dulu biar lebih jelas ya. Saya main dari senar 4 ya, fret 5. Sorry. Itu kira-kira. Saya ulang. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Thank you.
Begitu. Lanjut. Dari fret 5, senar 4. Kita ulang dari awal ya. Oke, saya rasa cukup. Kita coba masuk ke in ke song ya. Kalau kurang jelas bisa di putar-putar ulang, di mundur-mundurin aja. Kita coba C dia ya. Masuk ke song dia C. Setelah kau na 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 ke G ya. Na 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 C, di D, di G, E minor, A minor, atau pakai A minor 7, ke C lagi, ke D. Kita coba dengar lagi ya. Dia ada D 7-nya. Setelah kau lanjut ya. Na 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 na. Oke, sekali lagi saya ingin jelaskan kenapa pakai nana-nana kita menghindari copyright ya. Kita menghindari copyright, jadi kita tidak pakai liriknya. Kita masuk ke rap.
Aku tak punya hati ke D mencintai. Na 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 ke B minor. Na 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 ke E minor. Na 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 na. Saya pakai A minor 7. Sependengaran saya pakainya A minor 7. Na 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 ke C lagi. Ulang dia di C, di D, di B minor, di E minor, terus di A minor 7, di C, ke D ya. Terus dia kembali ke dia langsung ke sebenarnya dia muter lagi langsung ke intro, tapi dia pakai ral bersama gitu ya. Aku tak punya na 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 na. Dia bak chordnya masuk ke intro. Dia naik oktav ya, naik satu oktav. Aku na 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 ke D, ke E, F chord, sorry, C chord, na 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 na. Ke D ya, na 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 na, ke E, terus ke C chris minor, ke F chris minor, B minor 7, B minor 7, ini B minor 7 hilangin. Na 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 na, ke D. Terus dia ada yang terakhir, ada yang begini. Aku tak punya hati untuk mencintai. Itu dari D, E ke D ke C ke. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.